Oke, halo, dengan gue Otes di sini. Tuh ini dari jam berapa? Halo. Oke, ini hari Minggu. Hari Minggu tanggal 24 September kita bakal ke Mall Casablanca, bakal makan all you can eat bersama gua, Adam, Irfan dan editor yang sedang di jalan. So, gua bertiga masih di hotel dan editor bakal nyusul ketemu di sana. Jadi rencana sih hari ini kan hari WTF 2022 day 3 ya. Jadi sebelum itu kita bakal makan dulu, mau isi tenaga buat siap tempur hari terakhir. Siapan? Siap. Siap. Wes, sampai jumpa di nanti di Mall Casablanca. Bye bye. Oke, mungkin kita langsung mulai aja yang grill lagi karena menu buffetnya udah ada. Wait. Sabar, tahan dulu editor. Nah. Ini dagingnya agak tipis banget. Susah. Yang ini aja deh. Tadi ini apa sih yang kintan apa kan ya? Iya pokoknya kita pakai daging sapi. Iya. Ini langsung dimakan bisa nggak? Gitu. Terus. Oke. Okay. Oke, kita coba. Langsung aja. Mantap. Mantap. Pan. Kabar. Dulu. Sih. Daging dong. Mama tetep tadi di sini. Kamu juga lagi. Lagi dengan kita di tempat yang berbeda yaitu di Kintan. Jadi kita lagi di Kintan Buffet di Mall Casablanca. Benar. Mall Casablanca, betul. Oke. Okay. Kita udah langsung aja nih karena udah setelan pabriknya emang kita lapar ya pengen makan. Ini udah langsung di grill aja. So ya udah. Sebenarnya ada Otes, ya Otes sebelah gua, ada editor nih di balik kamera, ada Adam ya, tuh Adam lagi muncul, ada Irfan juga yang dari Surabaya jauh-jauh datang ke sini, ya. Dan kita abis ini, kita kemarin tuh rencananya nonton Beer Fest. Ya. Mungkin ini nggak tahu vlognya kapan keluarnya, kalau Beer Fest itu bukan. Tapi yang pasti kita waktu itu datang ke sini buat nonton Beer Fest, ini masih ada gelang ya. Dan ini sekarang masih berapa? Jam 3, jam 4. Ya, jadi sebelum kita ke Beer Fest di hari terakhirnya itu, betul, kita bakal isi tenaga dulu lah. Betul. Buat nanti siap tempur di hari terakhirnya. Ini so, bakal abis-abisan hari ini ya, karena ini udah hanya terakhir. Mau galau apa? Bareng. Galau maksimal. Oke, okay, ada yang bilang mau galau maksimal, siap. Oke. Okay. Nah, makan-makan dulu. Makan-makan dulu. Bakar-bakar, oke. Okay. Oke. Okay. Dan selamat menikmati hidangannya, guys. Siap. Sampai jumpa nanti. Beda-beda nanti kita ada lomba makan es krim ya? Iya. Boleh. Oh, ada lomba makan es krim? Boleh. Gue boleh ikutan nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Oke, okay, nanti gue jadi wasit aja. So, nanti bakal gue bantu rekam, bakal gue yang bantu pegangin kameranya nanti, oke? Okay? Karena kalian tahu itu waktu Octes lomba, ini ada klipnya di sini ya.
kan. Tuh, lu lihat gimana otes lomba. Emang gak wajar jadi orang ini otes. Di disband dari turnamen. Curang. Cuman sebenarnya gue udah ketahuan nih si Irfan diem-diem cabai rawit pasti makannya kencang ini. Cuman nanti pas Irfan ini pertama kali kita ketemu Irfan juga. Iya. Oke. Okay. Mau nanti lihat aja sih gue sih yakin si Irfan pasti kencang nih makannya ntar. Dia lagi jam-jam dulu kan baru kenal, baru ketemu dia senyum-senyum. Nanti kalau dikasih lomba das langsung makanan cuy. Oke. Okay. Yaudah kita nikmatin makan dulu. Sampai jumpa nanti di pas lomba. Oke. Okay. Bye-bye. Oke guys, kita sudah prepare buat lomba makan ya. Yang dimana ada dua, setiap pesertanya itu ada Irfan, editor dan gua. Karena Adam nggak ikutan, Didis apa? Iya, dia udah menyerah. Udah tumbang, udah surrender ya. Gugur. Jadi kita bakal lomba makan aja. Ini karena waktunya sudah mau mepet, kita bakal kita udah disiapin bagi rata untuk dagingnya dan setiap pesertanya udah disiapin 2 es krim setelah habisin si dagingnya. Jadi timernya kita 2 menit ya. Namanya juga lomba makan. Cepetan. Apa 1 menit aja? Jangan dong. Janganlah. Ya Allah. Masuk. Ya Allah. 2 menit lagi nih. Udah. Udah udah siap ya. Tangan semua di atas lah. Oke, ada. Pertandingan sebentar lagi akan dimulai dalam 3, 2, 1. Go! Kelihatan siapa pemenangnya. Sebenarnya agak curang sih karena gue pakai sumpit ya, cuman ya udah lah ya. Yang pasti tetap kepala nih efek-efek setelah makan kepala gue agak pusing gimana sih rasanya ya, agak-agak gara-gara efek es krim. Dagingnya sih biasa aja, ini biasa aja, cuman efek es krimnya. Iya. Jujur kalau lomba makan daging aja gue kuat, cuman kalau es krim kayak enggak. Gue gak kuat. Tapi kali ini akhirnya di recording TV. Pertama kali lomba makan, otes kalah. Es krim aja, es krim ngepur. Tetap. Cuman gini deh, gue ada apa pengecualian kalau buat es krim gitu. Ya, okay. Lebih baik makan hati-hati tapi selamat daripada cepet-cepet tapi sekarat gitu. Tapi gue selamat. Selamat, alhamdulillah. Jadi ininya adalah otes kalah di sini. Ngilu. Ngilu saja. Ngilu banget. Tadi makan es krim sempat getok-getok kepala sendiri. Gilu, brain freeze parah. Gak bisa ngapa-ngapain. Karena pasti masih ngilu banget di atas di langit-langit kayak ada bintang-bintang. Itu tau kan di film, di kartun-kartun masih kan di bintang-bintang. Kena stun bridge. Ya kena stun banget. Gila. Lu brain freeze, gue brain dead.
Ya udah. Dan itu juga habis nih, udah mau habis waktu. Kita kan dikasih waktu 90 menit. Dan ini udah menit berapa ya? Menit 70 kalau salah ya, 70-80 menit. Dan habis kita baru menyemil aja side piece, kita masih bisa kita ambil. Itu baru ya, nanti kita baru jalan lagi ke GBK ya. Iya, kita bakal ke GBK. Ya udah, mungkin untuk video makan kali ini kita tutup aja ya. Boleh. Kita tutup, jadi kita langsung aja nanti siap-siap buat nanti ke WTF 2022 Day 3 hari terakhir. Iya, hari terakhir. Semoga hari terakhir lancar, nggak hujan, amin. Ya. Kata-kata terakhir, editor? Kata-kata terakhir dari gue, apa ya, Altes dulu. Overpower. Terlalu biasa aja gitu. Terlalu biasa aja ya, nggak apa-apa lah. Kali-kali nyenengin editor. Help me, we're in the fire. Oke, hello vlog. Jadi kita sedang menuju ke gate, ke pintu masuk dari WTF 2022 day 3-nya. So, ya udah, editor di belakang, Adam Irfan di depan. Hey bro. Let's go, bro. Kita udah telat, guys, dari pertunjukan dari Dewa 19. Japan ya. So ya udahlah, kita tinggal nikmatin sisanya aja, paling di belakang, nggak sampai ke depan pagar ya. Tapi karena ini sih tadi kita lama guys di jalanan dari hotel ke GBK, jadi ya mau gimana lagi. Ya udahlah ya. Sebenarnya yang gue tunggu-tunggu sih Dewa 19 di hari ketiga. Sisanya apa ya? Swelly, terus. Apa ya, gue gak dengerin lagu Raisa sama Nadine Makarim, Nadine Hamiza. Paling cuma lagu Bertaut doang yang gue tahu. Bun hidup apa ya? Seperti bajingan. Yes, bener. Ya udah. Wah, udah mulai guys, kita telat ya 19. Telat kita bro. BTW editor di belakang, dia kakinya sakit guys. Siap, ini spesial buat lo semua lagi pada kangen. Semoga terindumu semakin membuatku. Kita udah dinontonin Dewa. Gimana lihat idola lu? Keren, gila, parah. Chandra Leo bukan sih? Yeah. Oh iya, yeah. Yeah. Yaudah ya. Yo, oke, kita udah kelar guys ya. WTF tahun 2022 akhirnya ini udah sampai di akhir pengunjung hari ya. Iya, udah kita tiga di hari Minggu. Kalau kata umat gue udah khatam. Udah khatam ya. Udah kita selesain. Telah berhasil menamatkan Widow Fest 2022 adik-adik. Enggak gitu lagunya. Enggak jadi. Jadi apa nih kesan-pesan satu-satu nih, pesan-pesan untuk WTF 2022? Pecah.
Capek. Terus budek kuping gua. Kalau gua cuma seneng pas di hari kedua, yaitu di mana waktu India main ya. Kisahnya menurut gua biasa aja sih. Ya pecah, capek, harus ngebantu manusia usia lanjut. Ya. Yeah. Ya, terima kasih banyak buat Bang Karsten juga. Ya, siapa sangka gue cuma subscribe channel buat main game doang atau giveaway dan lain-lain, tiba-tiba bisa diajak sini. Makasih banyak buat Bang Karsten. Mantap. Dan dari gue overall seru. Udah gitu aja sih. Ya, udah. Oke. Okay. Untuk video habis ini guys ya, jangan lupa buat di like, di share teman kalian, dan lagi jangan lupa subscribe channel Gas TV. Kita mulai di video berikutnya. Bye bye.